anda baru bersalin dan mengalami masalah luka lambat kering, luka tak kering-kering dan makin lama makin sakit. Hari ini Najat akan share macam mana nak cepat keringkan luka selepas bersalin. Dan sebelum tu, teruskan subscribe channel kami dan terus dengar video seterusnya. Baik, ibu-ibu di luar sana yang baru lepas bersalin, kita selalu menghadapi masalah, kita takut luka kita lambat kering dan kadang-kadang kita takut nak bergerak. Sebab bila kita bergerak, kita rasa luka kita kadang-kadang tertetas. Kadang-kadang kita takut luka kita basah, tak kering-kering luka kita, tak sembuh pun. So hari ni Najat nak share apa yang Najat amal. Dan kebetulan hari ni hari yang ke-46 lepas Najat bersalin. Dan Najat kering luka selepas seminggu mengamalkan set ini dengan cara yang tertentu, dengan dos yang betul. Okay, yang pertama Najat ambil set yang ini. Yang pertama Najat ambil vitamin C, Najat ambil zinc dan Najat ambil juga Vivix. Kerana apa bila Najat ambil 3 produk ni, cepat sangat luka kering. Dan pada hari ketiga Najat makan, Najat akui Najat boleh bergerak, bergerak boleh laju. Dan kita rasa luka kita dah kering. Cuma lepas 7 hari baru kita rasa benang itu tercabut. Okey, 3 produk ni adalah sangat tinggi antioksidan, tinggi zinc, yang mana 2 bahan ni sangat penting untuk cepatkan sel kita sembuh. Daripada yang sama zinc untuk cepat mengeringkan luka. Dan Najat makan ini untuk ketiga-tiga anak. Alhamdulillah kita boleh makan seawal 1 hari selepas melahirkan anak. Boleh dimakan sepanjang anak. Jaundis pun boleh, tak ada masalah kerana ini selamat, ada KKM dan halal. So jika anda ibu-ibu di luar sana menghadapi masalah luka masih tidak sembuh ataupun nak buat persediaan untuk bersalin sama ada caesar ataupun normal, cepat hubungi Najat untuk Najat bantu anda dapatkan produk yang bagus, yang selamat untuk anda dan bayi anda seawal 1 hari boleh makan selepas bersalin. Cepat hubungi Najat di 011-5771-1314. Najat ready untuk bantu anda keringkan luka secepat mungkin selepas bersalin. Terima kasih.